Cik. Ya. Ni ada lebih. Makcik gunalah untuk keluarga makcik eh. Ada lagi untuk makcik. Ya. Ya Allah, Ron banyak ni nak. Saya berhenti belajar separuh jalan pun sebab memang nak jaga kelapa sawit dengan mak saya tu. Yalah, selepas arwah saya meninggal kan. Dah tu je rezeki saya. Tapi tak bermakna kita tak boleh tolong orang lain untuk berjaya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaction sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian ya. Di sini ada Kaki Kumpul Hati Patron Malaysia Raya. Wow, oke, ini dari Patron 2 hari yang lalu dipostingnya nih guys ya. Jom kita tengok videonya, let's go. 29.50 sen. Apa dah kena saya? Kaki Kumpul Hati. Standby pump 2 kuning eh makcik. Saya nak redeem point. Awak makcik kan saya Ron? Puteri Alicia Tasnim. Lama tak jumpa. Awak bukan study dekat Jerman ke? Saya dah balik dah. Yalah, rezeki saya dekat sini kan. Masih kulu kilir dengan buku 35 awak tu eh? Oh, masih sekolah juga dili. Oh, pakai itu juga. Jangan tengok, tak boleh. Nak bagi je lah. Ini rahsia. Rahsia apa? Kenapa kedekut sangat kau ni? Ini rahsia aku. Sikit je. Tak boleh. Sikit je. Ron, tengok je. Ron. Lamanya tu. Kenapa? Kenapa? Tak. Saya tanya awak. Awak buat apa dengan buku tu? Ni. Ni. Wow, banyaknya. Awak ni memang suka kumpul poin daripada dulu eh? Berlupa kalau dapat benda free. Hai, tak pernah berubah kan? Ni awak nak apa? Awak nak minyak je? Minyak je lah. Apa lagi? Saya pun free. Pukul 5 nantilah. Awak tak nak? Maksudnya? Pam 2 kuning eh? Okey. Ingatkan untuk dia. Uncle, nak tepus betul? Untuk saya kan? Tak semenggah perangai. Okey. Cepat. Mana satu yang bagi banyak kupon ni? Saya dah lapar ni. Jom. Wow, enak itu. Ini voucher, cik. Voucher for you. Ini kupon, cik. Oh, ini pun dapat voucher, eh? Intinya, gimana? Ngumpulin kupon-kupon gitu. Payung free! Ada member? Ada? Saya lah member dia. Oh, nak? Okey. Benda banyak-banyak ni. Surau sekejap eh. Yelah, sultan puasa ke sekejap. Happy birthday. Thank you. Welcome. Ni awak dapat free gift juga ke apa? Bukanlah. Okey. Awak nak makan kat situ tak? Sebenarnya saya dah book kedai depan tu. Sebab hari ni kalau kita makan dekat kedai dia, kita boleh dapat voucher free. Tapi saya nak makan Tom Yum Pot. Saya tak nak yang boleh.
Lagipun hari ni kan dia saya. Yelah, saya tahu. Tapi saya dah... Awak ni serius lah? Memang semua benda dalam dunia ni kena ikut kepala awak eh? Memang tak pernah berubah eh? Ha? Kenapa? Kenapa awak tanya saya kenapa? Hari ni birthday saya kot. Okey, habis tu? Habis tu? Hmm? Ha. Habis tu makan seorang. Lelaki semua sama, kompanis. Aduh. Gitu ya. Ya kan mobil cowoknya. Putri, ni saya punya. Apa benda ni? Ah. Awak ni kenapa? Ah, obses sangat dengan voucher, dengan point. Ah? Tu. Apa benda ni? Siapa punya tu? Tadi tak ada pun kan? Explain. Nak. Nak. Angkar, tapi habis itu baikkan. Oke. Anak muda banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, Ron. Apa Allah lagi Ron bawa ni, nak? Kenapalah, Cik. Sikit je ni. Banyak ni. Cik. Ya? Ni ada lebih. Makcik gunalah untuk keluarga makcik eh. Ada lagi untuk makcik? Ya. Ya Allah, Ron banyak ni, nak. Saya berhenti belajar separuh jalan pun sebab memang nak jaga kelapa sawit dengan mak saya tu. Yalah, selepas arwah saya meninggal kan. Dah tu rezeki saya. Tapi tak bermakna kita tak boleh tolong orang lain untuk berjaya kan? Kenapa awak tak beritahu kat saya? Alah. Buat pala secoet je. Simpan seorang sudahlah. Awak ni. Alah, jom kita pergi berbuka elok-elok nak. Nak. Apa ni? Telefon. Awak nak tahu macam kan? Nak. Jom. Oh my God. Wuh, nyampe banget pesannya guys. Jadi ngumpulin kupon, terus ngumpulin voucher-voucher gitu memang untuk dibagikan kepada orang lain. Bener sih yang memerlukan gitu. Kadang kita gak perlu kuponnya gitu kan. Sekecil-kecil rezeki dikongsi, sebesar-besar ganjaran dirasai. Wow. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Patron. Oke, udah selesai guys videonya dan ya begitulah. Kenapa ya iklan-iklan Malaysia itu kayak pesan-pesannya itu sampai banget gitu. Pinter banget untuk mereka itu menyampaikan pesan yang mungkin sedikit pesannya. Cuman mengena ke hati kita gitu. Satu bait saja. Ya macam tadi kan. Sekecil-kecil rezeki yang kita kongsi. Sebesar-besar pahala yang kita rasai. Allahu Akbar ya Allah. Memang terbaik betul asli. Ini gak tahu guys mau komen apa. Tapi di sini pesannya nyampe banget dan awalnya happy gitu, terus ada sedikit-sedikit kayak amarah ya kan, marah-marah, lepas itu sedih, haru lah bukan sedih, haru gitu, lepas itu baru happy ending. Wow, keren banget sih. Srono dapat jadi pet, harap saya jumpa Ron yang tak pembaris dalam kehidupannya. Ais. Oke, siapa yang jadi Ron nih? Siapa jadi Ron? Komen kak bawah, ada yang cari tuh. Jadi, I see that. Jadi pet Ron. Ah, di namanya itu guys. Ada pesan tersembunyi ternyata. Tengoklah perempuan nih, tak ada pun nak minta maaf kak laki itu. Ah, itulah perempuan. Mana ada perempuan salah? Betul. Oke guys, itu saja video kali ini ya. Padu betul lah iklan nih. Oke, baiklah kalau anak-anak muda yang tengok macam ni kan.
Jadi dia pun berhayal macam tu kan. Saya nak macam Ron lah macam tu kan. Nak suami yang macam Ron lah, baik hati. Tapi dia kedekut tau awalnya. Kalau kita tak nampak tu memang kedekut. Tapi setelah kita tahu bahwasannya dia untuk berbagi, maka itulah ya hati kita akan tersentuh. Macam tu guys ya. Segala kebaikan itu, sekecil apapun kebaikan, pasti akan membuat orang lain tersentuh. Pasti membuat orang lain akan sadar. Maka daripada itu, sekecil-kecil apapun istilahnya kebaikan yang kita lakukan, bisa disembunyikan, bisa juga ditampakkan, agar supaya orang lain itu juga bisa tahu, oh ternyata dia berbuat sebuah hal yang kecil saja bisa membuat orang lain bahagia, gitu loh guys. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih udah tengok, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like rearrange.